angsa. Banyak. Kalau di Jawa namanya banyak. Iya. Kalau Indonesianya angsa. Kepalanya jelas ya. Iya, jelas sama. Oke, terus kemudian badannya juga jelas ya. Jelas, iya. Pak, iya. Boleh di senter sekedap nggih, Pak? Iya. Nggih. Ih, 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 ih. Muruk. Wih, ini motifnya ya, luar biasa rapih. Ada berapa tingkat ini, Pak? Pernah dihitung mboten, Pak? Belum pernah. Belum pernah ya, kecil-kecil wih. Banyak. Banyak. Full. Dan ini timbul mboten nggih, Pak? Timbul. Wih. Ikan apa, Pak, tadi, Pak? Ikan dorang gitu. Ikan dorang bisa. Iya. Piranha juga bisa ini. Ya. Ini termasuk lengkap. Selain unik, estetiknya juga dapat. Dan ini dilengkapi dengan motif-motif yang penuh makna gitu ya. Nah, kemudian isinya, energinya yang sangat luar biasa. Wih, keunikannya banyak. Loh, ya tembus. Wih, tembus. Ngapunten nggih. Ini kalau saya amati, Pak ya. Ini seperti leak, Pak. Leak. Nggih. Bali. Seperti topeng leak. Di jaranan kayak gitu ya. Iya. Singa barong yang bisa lebih. Nggih, semacam itu singa barong juga iya. Bisa ya. Jadi ini matanya, rambutnya jiprak-jiprak, kemudian ini mulutnya, Pak. Wih, suwanger, Pak ini. Seperti singa barong saya juga bilang iya. Gitu. Iya. Lelimunan. Iya. Menapa nih kok, Pak? Lelimunan itu Mas ya, okay. Kalau terjadi mendesak, kalau terjadi kejahatan, terjadi okay. Apa? Kerusuhan. Kita bisa melihat orangnya, tapi situ nggak bisa melihat saya. Oh. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Ini kita berada di kediamannya Pak RT di daerah Banyu Urip Wetan, Surabaya. Ya, yaitu Pak Solikan. Nah, beliau ini adalah merupakan salah satu kolektor atau penyedia ya barang-barang antik, barang-barang unik. Salah satunya adalah spesialis batu sakral dan berkodam gitu ya. Oke, sebelumnya kita matur dulu. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabarnya, Pak? Alhamdulillah, sehat-sehat nih, Pak. Alhamdulillah. Selamat menunaikan ibadah puasa tahun 2024 nih, Pak. Amin. Alhamdulillah. Barang-barangnya Pak Solikan menika kan berbeda dengan yang ada di lapak-lapak di luaran sana gitu. Iya. Tentang keunikan, estetika, kemudian kecantikan rata-rata gitu ya, Pak ya. Iya. Nah, sedangkan di tempatnya Pak Solikan ini koleksinya itu spesial ada energinya gitu. Iya. Mungkin saya dijelaskan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang koleksi saya ini Mas, semuanya itu rata-rata okay. Ada energinya. Oke. Okay. Kalau yang nggak ada energinya itu saya taruh, saya jadikan satu seperti yang ini. Yang ini yang baru saya dapat. Tapi yang lain semuanya ada energi. Kalau saya bilang gitu nggak berani kalau. Yang ada energinya saya bilang nggak ada, kalau ada yang belum ada energinya ini saya bilang ada energinya gitu, saya nggak berani sungguh nanti kalau okay. Terjadi apa-apa di mari orang kan saya nanggung risiko Mas. Sebab badannya itu diambil yang baik-baik. Ini yang terakhir kemarin yang 41 itu malah ada tambahan, yang dulu kan cuma aroma keselamatan sama lembu sekiran. Baik. Sekarang ditambahi yang 41 ini gih. Ilmu lelimunan. Lelimunan? Iya. Menapa nih kok, Pak? Lelimunan itu Mas ya, kalau terjadi mendesak, kalau terjadi kejahatan, terjadi apa, kerusuhan,
kita bisa melihat orangnya, tapi situ nggak bisa melihat saya. Oh, doanya sudah ada juga. Gitu ya? Iya. Jadi plusnya adalah bisa melihat pelakunya. Iya, itu yang namanya lumunan. Itu buat yang mendesak-mendesak aja. Benar-benar kepepet. Benar-benar nggak punya apa-apa. Tapi kalau nggak betul, nggak kepepet berarti gak kan? Bisa, iya. Namanya beda ya, beda, Pak ya. Iya. Kejahatan. Iya. Oke. Okay. Dan bisa dilihat orangnya kalau nggak kepepet. Oh gitu. Iya. Jadi nggak berlaku untuk yang tindak kejahatan. Iya. Oke oke. Ini tapi agak saya, gawat nih Pak. Iya yang lebih. Posisinya ya. Di atas yang tiga tadi atau? Iya yang di atas yang kemarinnya kemarin-kemarin okay. Itu yang keselamatan karoma lembu sekilan sama lelimunan. Iya oke teman-teman sekalian ya, banyak sekali koleksinya Pak Solikan ini. Nah di sini ini batu sakral ya, kulbuntet ada di sini teman-teman. Ini rombongan kulbuntet ini. Ini golongannya kulbuntet semua ya. Nah, silakan ini di screenshot juga boleh teman-teman, nanti kemudian ditunjukkan ke Pak Solikan ya. Nah, kemudian yang lainnya batu sakralnya juga ada di sini ya. Combong juga ada. Nah, ini combongnya juga lebih besar lagi di sini. Ya. Wih, luar biasa. Yang lainnya masih banyak ya. Dan nanti kita akan tunjukkan semuanya. Kodam dari karomah atau yang tadi keselamatan itu disendirikan apa dicampur? Saya sendirikan. Oh, sendirikan nggih. Yang cuma 41 ini. Oh. Yang ada tambahan. Yang ini semua ini yang baru yang, gitu ya, Pak ya. Oh, semuanya iya. Sama, cuma yang 41 kemarin itu ada tambahannya. Oh, gitu ya. Semuanya itu sama. Nggih. Ya. Jadi gini teman-teman ya. Penjelasan dari Pak Solikan, semua koleksinya beliau ini mengandung energi atau kodam dari keselamatan, karomah, dan lembu sekilan, ngoten nggih Pak. Iya. Nah, kemudian yang terbaru adalah yang dari jumlah 41 ya. 41 niku semua lelimunan gitu kah, Pak? Iya. Banyak sekali, Pak ya. Iya. Jadi ini batu-batu ini selain mengandung energi, ini juga ada keunikannya. Ya, akan kita tunjukkan ya sebentar. Menikol, menapa Pak? Ini ada tambahan lelimunan. Ini motif batunya itu junjung derajat, tempuk gitu Mas. Masya Allah. Jadi junjung derajat kanan kiri. Junjung derajatnya dua sisi. Dua sisi. Jadi ini berhadapan. Kesini ya Pak ya? Iya berhadapan. Oke. Yang ini junjung derajat di sini, kemudian yang di sini juga junjung derajat. Ya, tengah-tengah ada Banyumili, ada angka 8 juga. Wih, itu. Kok kelihatan ya Pak Banyumilinya, Pak? Iya, kelihatan ini. Nggih, kecil ini seharusnya iya. Ya, Pak ya. Kemudian, nah yang bulat niki, Pak. Pusar bumi ya, Pak ya. Enggak angka 8 itu, Mas. Iya, kalau iya. Semuanya angka 8 ya, iya, Pak ya, seperti pusar, ini. Iya. Tapi kalau diambil satu-satu ya pusar bumi pusar, nih, Pak iya. Ya. Pusar bumi bisa ya, dua sisi. Iya. Ya. Kemudian kalau tampilan seperti ini juga bisa dibilang seperti gunung kembar. Okay, Pak. Iya. Filosofinya banyak juga ya, Pak ya. Terus kemudian energinya tadi lelimunan. Lelimunan terakhir itu masih ada tambahan. Luar biasa. Ini teman-teman ya, dimensinya cukup besar ya, Pak ya? Besar. Cukup besar dari sini ke sini sekitar 20 mili lebih ya. Terus kemudian dari sini ke sini sekitar 25 hingga 30 estimasinya ya, kurang lebihnya. Kemudian ini cukup mumbul. Nah, mumbulnya ini sekitar 10 hingga 12 mili dari atas mahkotanya ini ya. Jadi cukup nyenong, cukup mumbul, cukup nyempeluk gitu ya. Wih, luar biasa. Lupa, niki kalau di center dari belakangnya niki tembus napa mboten nggih, Pak? Tembus niku. Tembus nggih. Iya. Wih, keunikannya banyak. Loh, ya tembus. Wih. Masalah luar biasa. Tembus. Kalau untuk jenis batunya diketahui mboten, Pak? Jenis batu Kalimantan itu, Pak. Kalimantan ya? Iya. Kalimantan. Wih. Nggih sampun cekap. Tapi unik, nggak ada iya. Lainnya itu. Ini batu. Termasuk lengkap ya. Selain unik,
estetiknya juga dapat ya, kemudian langka sekali, dan ini dilengkapi dengan motif-motif yang penuh makna gitu ya. Nah, kemudian isinya, energinya yang sangat luar biasa. Kita tunjukkan yang baliknya sebentar ya. Ya, seperti ini. Sebenarnya ini juga tembus ya, tapi motifnya yang full adalah dari sini. Iya. Buat teman-teman yang ingin ngersake ya, nah, silakan ya, konfirmasi dengan Pak Solikan segera. Ya, kalau enggak ini nanti akan jatuh ke tangan orang lain gitu ya, Pak ya. Iya. Pak Monel handmade ya, Pak? Iya, benar. Ringnya Monel handmade. Sebenarnya enggak terlalu besar size-nya. Iya. Luar biasa. Maharnya disampaikan di Japri nopo di sini, Pak? Japri mawon. Oh, di Japri mawon. Oke, teman-teman ya. Mudah-mudahan cukup jelas dan paham ya. Saat ini ready stock di tempatnya Pak Solikan. Wih, ngapi tenan iki, Pak. Menapa ini motif seperti kan gurami gitu loh, dorang. Oh, motifnya ya? Iya. Di dalamnya ada motif atau gambar ikan. Ikan dorang. Kita gitu, lihat. Ya. Kayak timbul ya, Pak ya? Iya, ikannya. Dulu. Gitu. Ikannya jelas sekali, Pak. Dan ini timbul mboten nggih, Pak? Timbul. Wih. Ini enggak halus, tapi kalau dipegang ini berasa. Ya. Berasa. Wih, luar biasa. Ikan apa, Pak, tadi, Pak? Ikan dorang gitu. Ikan dorang bisa. Iya. Piranha juga bisa ini, Pak. Iya. Pokoknya sejenis ikan yang lawan juga bisa. Nggih, ikan bunyi yang memakan ikan gitu ya. Iya. Jadi apa sih namanya? Ikan buas gitu ya. Warnanya keemasan ya, kemudian ekornya juga. Iya, luar biasa. Kita lihatkan yang di baliknya. Ya. Motifnya gelap ya. Gelap. Kemudian ada semu-semunya oranye atau keemasan tadi seperti ini. Ringnya mana, Bapak? Alpaka itu. Alpaka nggih? Iya. Alpaka jenis super gitu ya. Iya. Nah, sak gini. Kalau ini masih standar ya. Batunya solid. Jadi sekali lagi warnanya cukup elegan ya, yang pinggirannya warna hitam. Kemudian tas motifnya ini gold. Iya, luar biasa. Yang menika selain keunikan energinya napa, Pak? Energinya yaitu yang terakhir tambahan dalam lelimunan tadi ya. Itu termasuk lelimunan yang 41 ya. Masalah cukup istimewa ya ini ya. Nah, jadi buat teman-teman sekalian yang ada di luaran sana yang selama ini mengidam-idamkan ya batu unik, kemudian ditambahkan energi yang luar biasa, saat ini ada di tempatnya Pak Solikan di Surabaya, Jawa Timur. Iya, luar biasa. Untuk maharnya monggo silakan segera japri. Oke, kita lanjut, masih ada yang lainnya. Dan kalau yang ini nggih, bingung derajatnya aku kecil, Mas. Cabai rawit gitu. Iya. Ini kodamnya nggih seperti landak gitu loh, Mas. Kodamnya hewan seperti landak. Binatang landak. Kalau yang dulu itu kan orang membawa panah yang dibawa orang Banten dulu. Yang ini kodamnya landa. Landa itu kalau ada nyerang langsung mekrok. Mekrok itu ya. Itu. Senjatanya dikeluarkan. Iya. Filosofinya seperti itu ya, Pak. Iya, landa. Wih, ini motifnya ya luar biasa, rapih. Kecil. Kecil tapi rapih. Ada berapa tingkat ini, Pak? Pernah dihitung mboten, Pak? Belum pernah. Belum pernah ya, kecil-kecil iya. Wih. Banyak. Banyak, full. Terus di tengahnya ini warnanya putih gitu ya, yeah. Yang di bawahnya keemasan. Beda-beda loh, Pak, warnanya gitu. Beda-beda. Garis-garis yang di bawah ini keemasan ya. Jadi kecil-kecil, sak rambut gitu. Kemudian yang di tengahnya putih. Kemudian yang di atasnya ini putih tapi soft gitu ya. Iya. Yeah. Wih. Nah, ini dimensinya sekitar 10 mili nggak sampai.
dari sini ke sini, kemudian dari sini ke sini ya, ya ini yang sekitar 10 mili. 10-an, ya. Kemudian ini mumbulnya lebih trepes gitu ya, jadi muncul sedikit, tapi motifnya langsung nongol, ya sekitar 1 mili, 2 mili lah dari atas mahkota ringnya. Ringnya menopo Pak nih Pak? Sama alpaka. Alpaka ya, iya. Kayak monel lama ya. Oh, alpaka jenis lama, yang lawasan. Ya lawasan yang ideal size-nya. Jadi kalau dipakai ini mantas sini ya Pak ya. Iya, kecil mantas. Loh, pas Pak. Pantes. Wih, pantes. Ya, buat teman-teman yang dinas atau bekerja, ini bisa dibawa setiap hari ya Pak ya? Bisa itu ya. Wih, luar biasa. Penasaran maharnya ini. Iya, buat teman-teman sekalian silakan ya, seperti yang lainnya. Loh, kok gak mau dilepas ini Pak? Wah, jodoh. Oh, jodoh. Jadi buat teman-teman yang ingin ngerasake yang ini, selain uniknya, estetikanya juga dapat ya. Kemudian isinya tadi yang seperti dijelaskan oleh Pak Solikan gitu ya. Kodamnya seperti landak. Landak, ya, ewer landak ya. Iya, binatang landak. Landak itu karakternya adalah hewan yang santai. Tapi ketika diserang oleh musuhnya, senjatanya keluar. Yaitu bulu-bulunya yang tajam-tajam itu ya Pak ya? Iya, bisa nempel gitu ya. Bisa mancep. Ular aja mancep. Terus kemudian macan juga mancep. Apalagi manusia. Wih, luar biasa. Saat ini ready di tempatnya Pak Solikan ya. Oke. Ini juga kecil. Gih, kecil. Tapi ada gambar. Gih, permisi. Angsa gitu Mas ya. Gambar angsa. Yang kita lihat. Bulunya panjang itu loh Mas. Gih, banyak. Banyak loh. Gitu. Angsa apa banyak? Kalau gitu. Di Jawa namanya banyak. Iya. Kalau Indonesianya angsa. Kepalanya jelas ya. Iya, jelas sama. Gih, terus kemudian badannya juga. Jelas ya. Ya seperti ini. Terus kemudian batunya diketahui menopo Pak ini. Sleman madu itu. Sleman madu, Pak, iya. Boleh di senter sekedap gitu ya. Kita lihat teman-teman ya estetikanya, kecantikannya. Gih, murup. Nah, agak ke bawah Pak. Hup, bus. Ya tembus ya. Jadi angsanya motifnya ini warna putih, kemudian sekitarnya wes seperti lainnya Sleman madu, bisa mencegah Pak. Wih luar biasa. Jadi ini tembus, kemudian baliknya seperti ini, seperti madu. Nah ini bentuknya kecil teman-teman ya. Untuk dimensinya ini estimasinya sekitar 10 mili ya. Nah, kemudian dia mumbul sekitar 4 hingga 5 mili. Ya, ringnya unik. Menopo Pak ringnya Pak? Sama alpaka. Alpaka ya? Iya. Jadi dimodif ya. Seperti ini. Nang jendian masuk. Tuh, masuk. Ya, jadi tidak terlalu besar sehingga enggak begitu kelihatan. Tapi kalau dipendelengi, cuantik. Ada motifnya lagi. Nah, sekarang energinya. Menopo Pak energinya Pak? Sama. Itu ada tambahan juga yang seperti lelimunan tadi iya. Ya ngapunten Pak, yang ada lelimunannya itu berarti termasuk ada yang ketiganya tadi atau iya, ada ketiganya berarti cuma, empat ganda ya semuanya. Ternyata yang terakhir kan tambahan dan gini. Berarti maksudnya tadi itu yang ada lelimunannya itu berarti maksudnya adalah komplit ya Pak ya, 1-4 tadi keselamatan ya. Karoma, terus kemudian lembu sekilan dan lelimunan, gitu ya Pak ya? Iya. Masalah. Ini lengkap ya Pak ya? Lengkap. Barangnya kecil. Ini dijadikan sebuah cincin ya, menjadi cabai rawit. Wih, luar biasa. Nggak bisa ngomong banyak lagi, ini sudah lengkap Pak. Iya. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan jelas dan segera saja monggo dikonfirmasi di Pak Solikan ya. Ini kan combongnya dua yang atas. Oh, ada combongnya? Gini. Combong dua, yang bawah satu. Seperti harimau kumbang gitu Mas. Itu ya? Iya. Macan kumbang? Macan kumbang gitu. Wih. Matanya. Tapi maaf, ini sudah ada yang minat. Tapi oh gitu.
orang Malaysia. Gitu ya? Ya yang tadi yang sudah tadi. Dipesan gitu ya, Pak? Pesan ya. Iya, ini combong ya, Pak ya? Combong dua. Oh, combong dua, lu bentuk mata gitu. Oh, seperti mata. Iya. Pak, bisa disenter iya. dari bawah. Bawahnya nggih, Pak nggih. Kayak macan, Pak. Iya. Seperti macan kumbang. Ya, amit jenengan pegang, Pak nggih. Seperti macan kumbang. Autofocusnya. Wih. Kayak macan. Kayak kucing, kayak macan gitu ya. Kayak ninja juga. Iya. Batunya diketahui menapa, Pak nggih, Pak? Sleman juga. Sleman. Iya. Combongnya natural nggih, Pak nggih? Natural alami dua itu. Natural. Wih. Luar biasa. Tapi sayangnya ini sampun diboking nggih, Pak nggih. Jambon. Wih, bikin ngiler ini, Pak, nantinya. Tapi enggak apa-apa untuk sebuah pengetahuan ya. Nanti kalau misalkan pengen yang energinya sama, di sini pilihannya banyak, teman-teman ya. Ada yang seperti mata itu, seperti itu, Mas. Nggih. Itu combongnya dua sama seperti atas. Ini golehane wangil, Pak, niki, Pak. Oke. Kita lihat belakangnya. Iya. Wush, iya, kelihatan. Seperti Yaman Wulung ya, Pak ya. Iya. Oke, teman-teman ya, combongnya kelihatan. Ini batunya cukup kecil. Sampun juga, Pak. Sampun. Size-nya standar. Ya. Kalau dipakai mantes sih. Iya, sekali lagi batunya Pak Solikan ini benar-benar pilihan semuanya, teman-teman ya. Selain keunikan dan batu-batunya ini termasuk langka ya. Kemudian dilengkapi dengan energi yang sudah disusun sedemikian rupa ya oleh Pak Solikan. Dan sekali lagi bagi yang ingin memiliki batu-batunya Pak Solikan ini, tentunya ada hal-hal yang harus diikuti gitu ya. Yaitu salah satunya adalah aturan cara menggunakannya. Kemudian harus hati-hati, tidak boleh disalahgunakan. Nah, semacam itu ya. Nah, untuk informasi selanjutnya, sekali lagi bisa konfirmasi dengan Pak Solikan. Oke ya, kita lanjut lagi. Kalau yang ini, batunya sama, tapi gambarnya seperti mata manusia. Gambarnya seperti mata? Combongnya satu itu tidak tembus, tapi yang satu itu bentuk mata, itu combongnya dua, kanan kiri. Jadi ini membentuknya seperti mata manusia. Apalagi kalau disenter dari bawah. Oh iya, Pak. Wih. Terus hitamnya ini membentuk cocok, Pak. Iya. Burung. Iya. Iya. Matanya elang kayaknya. Ya sekilas seperti itu. Tapi kalau misalkan karena ini jejer, combongnya jejer ya, Pak. Iya. Tapi itu nggak tembus, Mas. Oh, yang satunya mboten tembus? Enggak. Yang ini tembus nggih? Iya, itu yang tembus. Oh, iya. Dua. Coba lihat sampean dari belakang sini. Ngeten ta, Pak? Iya. Persis mata. Oh, iya. Persis. Tengah-tengah matanya ada hitamnya, warna hitamnya ada. Iya, ada boltnya. Iya. Seperti bentukan mata gitu ya. Ya, seperti ini baliknya, teman-teman ya. Menurut Pak Solikan ini kalau diamati memang seperti bentukan mata. Terus kemudian seperti bungkem juga gitu ya. Dan ini combongnya satu ya. Tapi kalau diamati seperti ini seperti topeng. Topeng kura-kura ninja bisa. Terus kemudian si mata elang. Karena ini kalau disenter dari belakang tadi membentuk seperti paruh ya, paruhnya burung. Sambung cekap, Pak. Seperti itu. Nah, ini kalau tanpa di center seperti ini, teman-teman. Wih, luar biasa. Ini juga cukup istimewa ya. Ringnya alpaka ya, Pak. Alpaka ya. Iya, alpaka super. Modelnya cakram. Kita coba. Wih. Mantes sih. Ideal. Tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, ya. Kita coba di sini juga masuk. Iya. Seperti ini. Elegan, kemudian unik ya, kemudian juga langka, dan ini berenergi, energinya juga sama dengan yang jumlah 41 tadi ya, Pak ya. Iya.
ada tambahan kodamnya yaitu lelimunan. Oke. Bagi yang ngersake monggo silakan ya. Motif yang ini saat ini mumpung masih ready. Ini belum dipesan orang kah, Pak? Belum. Belum. Ini baru. Belum ya. Masih ready. Monggo silakan. Ya, kita lanjut lagi. Virus ini kisahnya teman saya sendiri, teman seperjuangan tahun 2014. Sekarang orangnya teman bolang kah, Pak? Iya. Oke. Orangnya sudah naik haji. Apa gitu? Gini. Sebenarnya ini pada waktu naik haji nggak diikutkan, ditaruh di rumah. Maksudnya ditinggal? Ditinggal. Oke. Tapi dalam perjalanan orangnya kaget tempat saya itu. Tahu-tahu di saku depan gitu. Padahal ditinggal. Padahal ditaruh di rumah. Tiba-tiba katut. Katut. Naik haji ya. Minta naik haji katanya. Ikut naik haji. Iya. Wih. Peristiwanya seperti itu ya, Pak ya? Iya. Kenapa kok bisa seperti itu ya, Pak, kira-kira? Ya mungkin mau ikut haji itu, Mas. Virus lawasan gitu, Pak. Iya, virus lawasan. Virus lawasan. Modelnya seperti ini. Peraknya ada perak yang putih yang baik gitu. Ringnya? Iya, ringnya. Ringnya perak. Perak yang handmade ya, Pak ya, yang 925 itu ya. Yang pasti ya istimewa sekali ini, Pak. Kemudian energinya pripun, Pak? Enggak ada itunya itu, Mas. Tapi energi alami itu. Ini energinya alami, ya. Oke. Ya, penjelasan dari Pak Solikan. Ini virusnya lawasan. Pernah ada kisahnya tadi ya. Seperti yang dijelaskan ya. Kemudian karena energinya natural ya, alami. Alami. Nah, ini akan direncanakan untuk diikutkan uji tembak di PBAB ya. PBAB. Alami. Iya. Kalau saya isi jen itu nggak berani. Kalau itu masih alami. Ya. Kalau yang ini berani ya, Pak ya. Berani. Oke. Soalnya sebelumnya dulu Pak Solikan memang beberapa kali mengikuti uji tembak. Ya, 3 kali. Itu ada mesti banyak yang lolos ya, Pak ya. 5. Iya. Iya. Sudah diambil orang semua, Pak. Sudah. Sudah hilang semua. Sudah hilang semua. Tinggal kenangan. Tinggal kenangan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Oke teman-teman ya, jelas ya. Ini virusnya lawasan, kemudian ringnya perak handmade. Wih, cantik. Kita coba ya. Wih, pantes, Pak. Mantep ya. Bagus sekali ya. Virus lawasan ini langka sekali loh, Pak. Langka ya. Ini boleh ya, Pak, dimaharkan nanti? Insya Allah boleh. Insya Allah boleh. Ini dimaharkan, teman-teman ya. Silakan menghubungi Pak Solikan. Apalagi ini sebelum ikut uji tembak ya, Pak ya. Iya. Yeah. Saat ini misalkan dari segi maharnya mungkin masih bisa dijangkau gitu ya. Iya. Yeah. Nah, kemudian nanti kalau sudah lolos beda lagi ya, Pak ya. Beda lagi. Beda lagi. Beda. Silakan lagi, iya. Sekarang atau menunggu ini lolos uji tembak. Silakan ya. Saat ini ada di tempatnya Pak Solikan ya. Sekali lagi di kawasan Banyu Urip Wetan atau Kupang ya, dekatnya Pasar Burung, Surabaya, Jawa Timur. Ini ceritanya juga gitu, tahun 2006. Ini kok batu fosil, Pak? Iya, teman saya itu kan Polda. Nggih, internya Polda. Intel di Polda. Iya, memburu orang sampai di Alas Purwo sana. Memburu? Iya, orang jahat itu. Oh, mengejar penjahat. Iya, penjahat. Oke. Okay. Habis itu penjahatnya tertangkap. Nggih. Orangnya kan diapa-apa kan enggak? Enggak terasa sakit, enggak itu. Tahu-tahu bawa ini, Mas. Oh, maksudnya ngapunten, sikapnya ya ini. Ngapunten, yang bawa ini penjahatnya. Penjahatnya. Oh. Loh, kok bisa ke tangannya jenengan, Pak ini? Sama teman saya yang intel tadi, Walda tadi. Nggih, dirampas. Oh, ininya dirampas. Iya. Oke, okay. Dirampas mulai tahun 2006. Nggih. Terus kemudian ini disimpan. Disimpan. Lama ada ya, 15 hari mungkin pesan saya itu disuruh bawa saya. Kemudian saya disuruh bawa Pak Solikan. Iya. Kenapa, Pak? Ya. Ini kan istimewa, Pak. Ya nggak tahu. Habis janjian saya cari nggak pegang ke situ. Tahu-tahu nama di Polda situ. Sama nih kok kondisinya? Sudah alhamdulillah sehat. Sehat ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan beliau juga menonton ini, iya, ya, Pak ya. Alhamdulillah semoga sehat terus. Iya. Pak, ini
saya perhatikan ini ternyata combong ya Pak. Combong tapi di sampingnya samping ring kata Pak. Iya. Sampingnya ring ini iya. Kelihatan loh Pak. Iya. Nggih, ngapunten Pak, monggo di senter Pak, biar kelihatan di sini Pak. Oh, enggak ya. Ada batu seperti itu lagi langka itu Pak. Iya, Pak. Itu mungkin oh fosil. Sudah kelihatan. Iya. Warnanya. Ini teman-teman ya, combong. Terus ini warna motifnya ini seperti laba-laba Pak kalau saya melihat Pak. Laba-laba berwarna emas itu. Nggih, warnanya gold. Kemudian seperti ada jari-jarinya binatang laba-laba gitu ya, yang merambat seperti itu. Kemudian bawahnya ini ada combongnya dari motifnya ini ya, seperti ini. Wih, suangar Pak nggih. Ringnya juga lawasan ya Pak ya. Iya, ya, pembawaan itu dari bawahnya ini ya Pak ya. Iya, meskipun panjang-panjang gitu, menyimpan kisah ya. Ternyata yang disampaikan Pak Solikan tadi ya, ini saya coba ulas lagi ceritanya dulu. Ini silakan diangkat dulu nama Pak. Ya, halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Gimana sehat? Alhamdulillah sehat. Kerja malam pagi. Kerja pagi. Ini masih ngelipet apa? Sama iya, permata-permata sama kalung, sabuk, sama punya yang rencananya saya kirim ke Abah itu juga tadi ini, di-upload juga ya. Apa nama nih itu? Ha, tadi kita bagi alamat tu, alamat tempat kerja lah. Nanti kalau Pak Solikan nak kirim guna alamat tu lah. Ya, ya Pak. Takut nanti kalau raya dia lambat sampai, kita tak ada kat rumah nanti takut barang hilang kan. Iya, ya, yang penting alamat jelas kita aja Pak ya. Satu lagi yang combong tu kan. Iya, ada matanya dua itu ya. Boleh rasa ya. Ya nanti aja Pak, ini masih ada tamu, masih diliput wawancara gitu Pak. Wawancara kecil-kecilan ya. Iya. Saya kan dekat rumah ada tadi. Iya Pak, maaf sekali Pak, belum selesai. Iya. Ya sudah gitu aja Pak ya, nanti aja disambung lagi Pak ya. Oke. Boleh. Pukul berapa? Pukul 11 nanti boleh? Iya boleh Pak. Oke. Oke gimana? Iya. Assalamualaikum. Salam. Saking Malaysia. Oke. Saya benar lagi pelit. Saking kepingin. Kita lanjut nggih Pak. Nggih, monggo. Pak ngapunten nggih. Ini kalau saya amati Pak ya. Ini nanti akan lebih jelas di video ya. Iya. Ini seperti leak Pak. Leak. Nggih. Bali. Seperti topeng leak kalau dipakai di jaranan kayak gitu ya. Iya, singa barong yang bisa lebih. Nggih, semacam itu singa barong juga iya. Bisa ya. Jadi ini matanya, rambutnya jiprak-jiprak, kemudian ini mulutnya Pak. Suangar Pak ini. Seperti singa barong saya juga bilang ya, gitu ya. Semacam leak atau singa barong yang biasanya digunakan di jaranan-jaranan iya. Atau di Bali ya Pak ya. Iya. Wih, luar biasa baru. Ngeh ini tadi Pak, seperti reok-reok Ponorogo itu Mas ya, reok. Iya, yang Singo biasanya Barong, digunakan ya. Di apa namanya event-event jaranan atau jaran kepang kayak gitu ya. Wih, luar biasa. Wih, baliknya tembus ya. Uratnya meliuk-liuk ya. Garis-garisnya menunjukkan lekukan yang mewah gitu ya. Wih, luar biasa. Loh, kalau seperti ini juga bisa mengandung lafad loh Pak, membentuk lafad. Wih, misterius tenang lagi. Ini ya. Tadi aja saya pulang kerja apa yang biasanya lihat gede-gede kok. Bener-bener misterius iya, yang bener-bener. Ini Pak, saya lihat Pak. Yang ini loh membentuk lafad loh seperti ini ya. Wih, luar biasa. Buat teman-teman sekalian ya, dimanapun berada, ya seperti ini tampilannya. Salah satu koleksi dari Pak Solikan ya, dan mengandung keunikan termasuk langka juga, dan dalam ini energinya kuat, ya. Alami, natural. Iya, kisahnya luar biasa. Kebal ya Pak. Kebal ya. Kebal. Tapi pernah dipakai ini ya Pak ya, penjahat. Penjahat ya. Iya. Kemudian diambil oleh Pak Polisi. Kemudian diserahkan ke Pak Solikan ini.
kisah ceritanya seperti itu. Untuk selebihnya monggo konfirmasi dengan yang punya ya, dengan baik. Baik. Wih, luar biasa, kayak leak, kayak singo bareng. Jiprak-jiprak gini ya. Kalau seperti ini tadi kita lihat loh, Pak, seperti laba-laba gitu ya. Wih. Saya siang lihat itu seperti singo bareng. Nggih, mulutnya apa ini ya, yang seperti laba-laba. Loh, bentuk mulut gini. Ada warnanya itu warna gold keemasan gitu. Nggih, warnanya unik. Khusus di video seperti emas. Seperti abstrak juga ya. Seperti lukisan gitu ya. Mantap tenan. Oke ya, kita lanjut lagi.